my vlog. Welcome to my guys. Aduh. Hi everything. Apa lagi aku nak cakap ni? Alright, Amber dah ready? Are you ready? 1, 2, 3. Ini dia barang baik. Barang baik. Woohoo! Barang dah sampai. Ni aku dah sampai rumah. Ampun jangan nak kecam aku. Ha? Ni aku bukan melepak kat tepi jalan ke apa ke. Ha, ni kat rumah aku. Baru dan nak buat video ni. Kan, apa yang aku nak share untuk video kali ni? Okey, agak-agak apa arai tadi tu full face ke open face ke seteng ke? Ampun ada idea tak? Design apa yang latest? Ni memang rare. Kira aku tak tipu. Barang dalam kotak ni memang rare. Memang menjadi rebutan lah ramai di saat-saat kita tengah PKP ni. Stay at home punya campaign. Alright. So aku tak mau buang masa hampa. Hampa fikir. Kalau hampa rasa betul, lagi hampa just bagi tahu aku. Memang hampa teka betul dalam kotak ni apa. Kalau salah tu, memang hampa tak terer. Alright, let's go. Kita buka kotak. Okay, first kali kita tengok helmet, guidebook, dia punya manual. Dia punya manual dalam ni. Nampak? Dia cakap apa? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu ni dalam bahasa Jepun ni selamat pagi. Lepas tu dia cakap apa? Konnichiwa, konnichiwa, selamat tengah hari. Eh, banyak betul dia punya bebel. Alright, so kat sini dia ada beritahu. Amba nampak? Masa helmet, dia kata apa? Mari aku tolong baca, tolong translate. Hiditoshi Nakata Keisuke Honda Jubilo Iwata Junichi Inamoto Sayonara. Okay, amba tahu dia kata apa? Dia kata, naik motor Honda Pulah Throttle Chun, hati-hati di jalan raya. Sayonara. Sayonara tu goodbye lah. Selamat tinggal. Okay, tanpa buang masa, kita pergi kat kemuncak punya event. Alright, arai model apa ni? Balut tebal bang. Ya, buka plastik. Ish, memang once broken considered soul ni. 2-3 lapis dia balut. Oh ni dia. Dalam kotak tadi dia bagi menatang ni. Oi, arai hang gila apa-apa. Aku beli online kat salah satu website terkenal. Dia beli menatang kat O3 Dimia bang. Memang prank. Aku dah kena scam ni. Aduh, dia macam tau-tau orang kat Malaysia ni tengah limited edition. Ampun duk robot eh menatang ni. Jam. Ampun tolong tak beritahu kat Arai. Kita beli bukan murah wey. Siap post sebagai ha, shipping fee je apa. Ni, aduh. Nasib baik ni. Patutlah aku duk tengok orang duk kata O3 Dinio ni tengah rare lah ni. Tengah apa orang pergi? Tengah terhangat di pasaran. Lepas tu ada yang kata nak swap dengan RZ lah, swap dengan Y Suku lah. Ada nak tukar dengan Grand Tanah pun dah. Jam, macam mana aku nak buat review ni? Ampun, ish. Alang-alang aku buat VR review lah pasal O3 Dinio ni. Ampun tahu O3 Dinio ni tak apa? Ampun boleh tengok lah dia punya ni. Kat sini dia tulis, tanpa pengawet, tiruan sintetik atau bahan bukan semula jadi. Dekat sini pun dia ada mention dia rendah lemak. Ha, kita buat biar review untuk O3 Dinio. O3 Dinio ni Gardenia enak dimakan dengan begitu saja. Apa lagi? Hai. Ha, O3 Dinio ni lembut. Hampa boleh makan dengan kari ikan, kari ayam, kari ikan ke, dengan sardin.
Lepas tu dengan mentega, kacang, kaya semua boleh. Lagi satu hangpa nak tengok ni, apa beli hangpa kena tengok tarik luput. Okey, tarik luput dia penting. Harga RM2.50. Yang besar ni RM2.50. Bukan RM2.500 tau. Aku beli arai ni aku bayar RM2.500 bro. Aku ingatkan dapat kat aku kodoh. Aduh, kali gardenia ada popo semai kat aku. Memang aku duk pi kat Speedmart area rumah aku ni. Dia, aku ingatkan aku pergi beli tunggu pukul awal pagi, pukul 9.50. Dia kata di lori gardenia nak mai. Aku ingatkan seorang dua. Rupanya seorang satu lah dapat. Ni arai pergi satu lagi. Oh, dapat lah dua. Jadi ya, buat lepas kan, tengok orang dapat roti gardenia ni duk upload mata besar sangat buat orang. Aduh. Sedihlah nak kata macam mana. Nak helmet tak dapat. Ni lah rezeki kita. Ha? Minta maaf banyak. Kita tak boleh buat review lah helmet. Buat macam mana. Barang tak duk. Kita duk ingat arai. Ish, arai ni scam. Dia buat prank kat kita macam ni tau. Tak apa lah. Gardenia original klasik. Lembut. Boleh dimakan begitu saja. Okay guys. Ni 400 gram. Yang besar sikit pun ada kalau hampa mau. Cuma tu lah, aku memang disappointed lah. Kecewa tak boleh buat video. Barang tak ada. Alang-alang sembang COVID lah, COVID. Oh, lagi satu ada ni helmet ni tau. Oh, kelam mana? Aduh. Yang ramai kot kan duk suruh aku share tapi tak ada lah tu. Ni betul helmet. Ni aku tak kena scam. Aku tak kena prank dengan KYT. Ni KYT NFJ. Nombor IV. Isaac Vinales. Okay. So yang ni nanti aku buat video lain lah. Tak ada masa lah ni. Aku nak masuk rumah. Lambat lah ni. Lepas tu apa-apa pun aku nak cakap hampa stay at home, stay healthy. Sebab sekarang ni maklumat terkini lah, perkembangan terkini pasal COVID-19 ni kat negara kita, 2 April yang kes dah bawa ke 3,000 kes. Kes kematian pun dah mencecah 50. So aku harap yang kita dapat bagi bantuan selemah-lemahnya pun kita stay at home dengan apa seruan kerajaan. So yang mana ada simptom-simptom pasal dengan simptom-simptom COVID kan, kita mungkin tahu yang batuk, demam, lepas tu dia kata sakit tekak, hampa boleh pi direct ke klinik kesihatan terdekat untuk check. Sebab kita tak mahu benda tu lagi worse. Kita akan menyebarkan ke orang-orang yang sihat-sihat ni. So jadi lagi teruk lah. Lepas tu jangan lupa jauhkan makanan eksotik. Makanan-makanan yang tak masak, separuh masak, sushi. Macam aku pun, aku ni hantu sushi juga. Pergi Sushi King makan sushi, pergi Seoul Garden cari sushi, Sukiya cari sushi, Empire Sushi pun kita bedal. Tapi itulah benda-benda separuh masa. Buat masa ni hold dulu kan, kesihatan lagi penting. Lagi satu, kalau hampa nak keluar, hampa pakai face mask, pakai glove, prepare hand sanitizer. Okay, lepas pada balik tu hampa boleh basuh tangan. Sebaiknya masuk rumah cepat-cepat mandi. Kita cuba untuk mengelakkan daripada kes COVID-19 ni bertambah. Kesian kat frontliner yang bertugas, macam orang-orang kaki tangan hospital, abang-abang polis, abang-abang askar dan ramai lagi lah yang berkorban masa dan tenaga untuk negara kita. Aku rasa tu je kot untuk video kali ni. Sorry guys, barang tak ada. Aku kena prank.
Aduh. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Hampa jangan lupa subscribe dengan like video ni. Sebab aku dalam proses nak cari subscriber yang followers yang betul. Aku nak pergi giveaway. Hampa support aku, aku jual helmet dekat 2 tahun. Hampa support macam-macam. Member even orang yang tak pernah kenal aku pun dia boleh support. So aku rasa ni masa untuk aku bagi balik kat rakyat. Cik, wah, saya macam YB. Tapi betul, ni aku nak bagi hadiah misteri menanti anda.